Dalam rangka memperebutkan piala Kapolres Asahan, ratusan peserta dari berbagai daerah dari luar Sumatera Utara mengikuti lomba kicau burung yang dilaksanakan di lapangan Adi Pradana Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu terlihat turun langsung pada acara lomba kicau burung tersebut. Selain memperebutkan hadiah piala Kapolres Asahan, panitia juga menyediakan hadiah lucky draw untuk para peserta yang ikut mendaftar. Kapolres Asahan mengatakan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sebagai salah satu cara untuk mendekatkan masyarakat dengan kepolisian, sekaligus sebagai ajang rekreasi dan penyaluran hobi bagi para pecinta burung. Berikutnya, Polres Asahan akan menggandeng Muspida Plus untuk turut serta menggelar perlombaan kicau burung memperebutkan piala Kominfo Asahan Cup. Kepolisian mengadakan acara ini seperti apa, Pak? Jadi yang pertama ini sebagai ajang silaturahim para pencinta komunitas kicau mania. Yang kedua ini untuk melestarikan khususnya hewan dari burung-burung kicau. Yang kita tahu ini sudah banyak yang punah, makanya kita menggelorakan ini supaya kita juga ikut melestarikan dengan melakukan penangkaran. Yang ketiga, ini untuk membawa nama Kabupaten Asahan ke dunia luar, khususnya di lomba di komunitas kicau mania. Acara ini apakah berkesinambungan atau gimana nantinya, Pak? Ini akan direncanakan, ini merupakan piala bergilir, akan diadakan tiap tahun. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata. Kepada juri juga silakan diambil seat yang berwarna-warna.